Dan ilmu sangat sangkut dekat dia. Bila Nabi SAW sebut
rumah ilmu macam tanah, tanah ilmu tu macam hujan. Aduh, hujan turun berjumpa dengan tanah lembut, menyerap air. Tanah tu lembut, menyerap air, kan? Tumbuh tumbuh-tumbuhan ini kecilan. Ayam dan tanah tu menyerap air, dan air yang diserap tanah tu tumbuh-tumbuhan yang itu sendiri dan semua pekat-pekat mengambil manfaat daripada ayam tu. Itu tanah yang pertama. Tanah yang kedua kata Nabi SAW ialah tanah yang berhujan keras. Hujan turun, takung ayam tu tak menyerap, binatang-binatang mereka minum ayam tu. Binatang mengambil manfaat daripada ayam takung tu. Dan yang ketiga, tanah yang batu. Hujan turun, ayam lalu je habis. Ayam lalu je habis. Dia pun tak menyerap, orang lain pun tak mengambil manfaat. Itulah di dalam, itulah Nabi SAW buat. Dia pergi buat contoh orang yang menuntut ilmu. Hujan yang turun itu ilmu. Ada orang menyerap ilmu itu, dia beramal dengan ilmu. Dan pohon-pohon yang lain mengambil manfaat daripada ayam itu. Maksud dia menyampaikan ilmu. Orang lain pun tumpah ramai dengan ilmu yang dia belajar. Orang ni orang yang mengambil manfaat daripada ilmu dan menyampaikan manfaat ilmu itu kepada orang lain. Orang rindu. Yang kedua, orang yang menakung ilmu. Menakung hujan itu pun dia takung. Kan? Orang lain mengambil manfaat, tapi dia sendiri tak mengambil manfaat daripada dia. Maksud dia apa? Dia tak beramai. Tapi dia suka cerita ke orang. Dia jadi pun ramai. Kan? Dia rajin tulis dalam Facebook, dia rajin tulis WhatsApp, kan? Sama bencang. Macam-macam cerita semua dia angkat. Apa saja yang dapat dia, seronok nak share. Dia tak kira orang yang ke. Mokong ke. Kan? Dia tak kira tu apa ni, hari palsu ke apa semua. Dia kira dia tak share je. Bila orang tengok dia, kata Tuhan ini palsu, Tuhan tak berubah semua. Dah lain aku suruh orang buat main ya, dia tak ada dalam apa. Kat dalam apa, dia suruh orang buat apa. Dan ada orang dia kata apa? Buatlah dia mulai lah makan kawan dia. Buatlah dia mulai, tak dia mulai dia baru-baru. Buatlah, aku dah lagi lah. Nanti-nanti aku buatlah. Dia sedikit dia tak buat, tapi suruh buat. Okey lah juga. Maksudnya orang mendapat manfaat ilmu daripada dia walaupun dia tak buat benda-benda satu hari nanti dia buat. Orang yang ketiga ni kata sekian hujan turun ilmu. Lekat kat dia pun dah, manfaat kat orang pun dah. Maksudnya apa? Ilmu hilang tu je. Pasal apa ilmu hilang tu? Pasal hilang je keberkatan ilmu pun tu je. Contohnya dalam mati kuliah Allah sekian, nak jadi bekat ilmu dia terkait dengan adab. Adab. Ulama sebut ilmu ni satu pertua adab, satu pertua faham. Tak kira lah ilmu apa yang belajar pun, semua perlu kepada berkat. Ada seorang budak Algeria, orang Algeria, umur 29 tahun pun. Dalam akaun dia ada 10 juta. 10 juta, banyak. Dia ni jenis masuk komputer, dia hack masuk komputer korang, dia masuk account tu semua dia ambil. Kau ni ambil kumpang, kau ni ambil kumpang, kau ni ambil kumpang, kau ni ambil kumpang, kau ni ambil kumpang. Dalam account dia ada 10 juta. Jadi kawan ni, tapi ilmu dia tu tak memberi manfaat kepada akhirat. Pasal apa? Dia tak berkat. Faham eh? Macam mana nak dapat berkat dari ilmu ni? Masya Allah, ditunjuk oleh malaikat Jibril satu hari. Sayyidina Umar cerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzaikum, ittala alaina rajul shadid bayad as-siyam, shadid sawad as-sha'r, la yu'alihi asr as-safa, wa la ya'rifu minna ahad, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asbana rukbatayhi ila rukbatayhi wa ta'taqi ala faqdayhi. Kala ya Muhammad akhbirni an al-Islam ila akhir hadith. Ajar itu kawi. Bila ketika kami duduk dengan Nabi SAW pada satu hari, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaian dia, sungguh hitam rambutnya,
Tak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh pun padanya. Dan dia berduduk di depan Nabi SAW, lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya, lalu dia pun berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni ala Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam." Lalu Rasulullah pun cerita tentang Islam, beriman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Ada empat benda ini. Kata ulama, perbuatan lelaki yang masuk itu tak ada yang masuk tu. Kemudian Malaikat Jibril dan dia tanya kepada Sayyidina Umar, "Ada beri manisah dia kamu kena ada siapa yang bertanya tu?" Sebab kata Allah wa Rasulullah Alam. Sayyidina Umar kata Allah dan Rasulullah saja yang ketahui. Innahu Jibril atau Mu'alimahum dinakum, dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Yang pakaian putih dari itu Malaikat Jibril. Cerita dia macam ni. Waktu Nabi dengan Sayyidina Umar dulu, dengan para sahabat ramai-ramai, tiba-tiba muncul seorang lelaki di pintu. Sungguh putih ni pakai dia. Pakai dia cukup putih, cantik. Kata ulama, seolah-olah macam dia baru pakai baju putih depan tu je. Dia pun macam tak ada sikit pun, tak ada perjalanan dekat dia. Macam kita ni, ayah baju ke rumah ni kawan, tapi bila dia nekal, sadar-sadar, betul-betul tak letak. Tidak, dia macam aku pakai dia tak ada baju. Maksud kita kemas yang pakai dia ni. Semua putih pakai yang semua hitam, lampu dia, sikap, apa cantik pun tidak gitu. Kan? Tidak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh pun badannya. Lalu dia masuk dan duduk di depan Nabi SAW. Dan tidak ada siapa pula yang mengenali dia. Duduk kepada Nabi SAW, meletakkan dua lutut, bertemu dengan lutut Nabi, letak dua tapak tangan di atas pahanya, lalu dia pun berkomunikasi dengan Nabi SAW. Berlakulah dialog dengan Nabi SAW. Kata ulama, lelaki tersebut, Malaikat Jibril itu datang nak tunjuk dekat dia, itulah adab menuntut ilmu. Ha. Nak dapat berkat ilmu nanti ni, ilmu yang nak belajar tu kena ada adab. Dan adab itu ditunjuk oleh Malaikat Jibril. Apa dia? Yang pertama, berpakaian dengan pakaian yang putih. Ada. Sebab tu sekolah-sekolah banyak pakai baju putih. Dan pakaian yang paling cantik, paling afdal untuk kita hadir ke rumah Allah ialah pakaian-pakaian putih. Itu paling afdal. Jadi tak boleh kita pakai baju orang lain. Boleh. Cuma tak afdal. Apa afdal? Afdal ini kalau yang lain itu baik, afdal ini lebih baik. Faham? Pakai pakaian kemas itu dah afdal. Datang ke masjid pakai. Saya pakai baju warna purple Ustaz, sebab saya suka warna purple. Okey. Saya suka pink Ustaz. Saya jadi pink Ustaz. Dia jadi warna. Sambil duduk tangan-tangan buat macam tu kan. Saya jadi pink Ustaz. Tak apa pink pun tak apa. Kan? Tapi yang afdalnya putih. Sebab Nabi SAW sebut warna pakaian yang paling afdal ialah yang putih. Amin rumah Allah. Berpakaian dengan pakaian paling afdal. Afdal ni macam kita semayang tadi, duduk soft depan. Soft depan adalah soft yang paling afdal. Semayang di soft yang kedua. Berapa rakaat semayang semayang maghrib tadi, duduk soft yang kedua, berapa rakaat? Berapa rakaat? Tengok saya macam nak makan kan. Ni maghrib tadi yang pas semayang dekat soft yang kedua tu, berapa rakaat? Apa? Main depan dia berapa ni? Tiga. Agak-agak ada pahala depan ni dengan pahala kamu sama tak? Tak kan? Pasal apa tak? Pasal depan ni afdal. Kalau belakang tu dapat 10, sini mungkin 50. Tidak. Cuma nak datang sekali. Datang sikit. Tidak. Tapi kita biasa mencari yang kurang afdal. Pasal apa? Pasal tak nampak. Nak buat apa dalam ibadat pun dalam kehidupan, cari yang afdal. Sebab pahalanya berbeza. Faham tak tuan? Jangan kira satu je, satu je pahala hilang, satu je hilang. Lalu satu mungkin pun hilang tapi di padang mahsyar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, satu kira pahala tu banyak mana satu kira? Satu kira pahala tu satu gunung Nabi SAW tu. Kalau kita hilang satu aja pahala kali ni, duduk depan ni, hilang satu aja. Tapi bukan satu, lebih banyak daripada satu. Siapa yang duduk di belakang berbanding dengan depan ni. Kalau kita
akan hilang satu pun ya, kita telah kehilangan satu gunung pahala yang boleh tolong kita masuk syurga nanti waktu duduk di padang mahsyar. Sebab waktu duduk padang mahsyar nanti, waktu duduk timbang ni, satu pahala pun sangat mahal waktu tu. Sebab satu pahala dia menyebabkan kita masuk syurga ke neraka. Waktu tu nak cari, kalau boleh nak cari paling banyak, nak himpun bagi tinggi. Waktu tu satu pahala pun, satu pun nak cari. Sebab tu nanti pada masa, orang hutang kita sekupar pun kita cari. Orang tak membayar. Sekupar lah tu, ingat waktu balik, belum bawa-bawa balik, dan umur 12 tahun, 11 tahun waktu tu. Di kawan pinjam sekupar, hilang macam tu ya, sekupar tak bayar sampai mati. Nanti di pada masa, pergi cari tu, kawan yang hutang sekupar tu. Pasal apa? Sekupang tu dia boleh tampung tolong dia nanti masuk kacau. Tapi waktu di dunia, Allah berbagikan dia, carilah yang afdal, buatlah yang paling baik, dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Sebab dia tak nampak nilai pahala yang afdal. Nampak tak? Sebab tu bila kosong kat depan, dia suruh kawan dia pergi. Dia tak? Dia suruh kawan dia pergi. Dia pergi. Hang lati. Hello. Suruh kawan dia. Pasal apa dia tak mau pergi? Tak apa lah seolah macam aku pahala banyak lah, pahala kurang yang pergi lah, betul-betul. Tak cerdik. Faham ke ni saya harus cerita apa ni? Cari lah, aku buat. Biasa tak pakai baju putih, kau suka. Biasa, pakai baju putih, pakai baju warna, ismaya, beli. Beli apa? Pahala. Hari ini kita semua umur 4 rakan, pakai yang kita putih, wangi pun semua pakai. Masya Allah. Hari esok kita semua umur juga 4 rakan, pakai yang kita warna hijau, macam-macam. Yang putih lebih banyak pahala daripada yang hijau. Sebab yang putih paling akal. Faham kan? Saya ada satu makna. Sama yang pakai putih. Yang kedua, saya ada satu makna. Malaikat Jibril, sikap rambut cantik, kemas. Kata ulama, apabila kita nak main majlis ilmu, apabila kita nak duduk dalam majlis ilmu, nak duduk dalam rumah Allah, nak pergi kelas kan, nak duduk dalam rumah Allah kan, berpakaianlah dengan pakaian yang kemas. Bukan pakai uniform kemas. Apa uniform kemas? Dia ekor kan? Tak kira sangat. Dan berpakaian dengan pakaian kemas. Kita main rumah Allah ni. Di rumah Allah dah. Kalau kita nak pergi orang jemput kita pergi jumpa Sultan. Tuan-tuan, tempah baju pakai semua. Pokok, cantik, tinggi, lapai tinggi. Kan, sampai tinggal tak nak kering, ada kering, ngerti dari hari ini. Semua pasal apa ni? Jumpa Sultan. Ni jumpa King of all the kings. Tidak. Siapa? Allah. Pakai dia lah. Inggris. Dia okey ni. Memang dia okey ni. Dia okey lah semayang rumah je lah. Semayang kat dia orang pakai je lah. Baju. Baju pun tak pakai dia orang. Betul tak ni? Ya. Kembali kat gunung betul ni. Kalau kembali kat dia pakai sebuah track. Doktor yang pun angkat tarik dua tali ni. Macam ni bapa orang aku. Baju tak pakai. Tu mengadap King of all the kings. Tuhan. Raja kepada segala raja. Ya. Kita sebenarnya kita telah downgrade Allah. Ubah sikit. Tuan-tuan, saya ada di rumah main. Sebab tu, makruh hukum. Bila main rumah Allah, pakai baju boleh-boleh makruh hukum haram juga hukum dia kalau pakai pakaian lukisan-lukisan yang apa ni ada nama Arab kan Jesse ada tak Jesse dia Arab pembina bola Jesse dan Jesse Arab kau sebut Tiger bukan biskut Tiger tu tak faham. Tak. Pasal apa haram? Pasal kita buat iklan. Kita iklan. Kita pakai
Tok Bilal yang pergi masjid Nabi Azan, bapak juga ni baju kau semua. Baru kalau dia pernah hijau kerja, dia faham. Orang lalu tengok, ui, kau sebut sedap juga lah tu. Dia mesti kau beri kau sebut, kasi tengok kat YouTube Bilal dia macam ni. Nampak tak? Iklan. Tu Bilal dapat saham free, orang minum apa. Itu pernah hati nanti. Kan macam ni? Pakai baju tulisan-tulisan banyak, pasal apa makro? Sebab dia mengganggu orang lain semayang. Nanti tu jadi tu imam. Kita tu orang tu yang kekalnya. Allahu Akbar. Hari gotong royong sekolah. Cara yang kita dia berbelakang lagi tak pun gotong royong ni tak pun tak ada itu. Sipik pun tak ada hari itu. Kau tidak kenal dia. Dia tak bisa lah gotong royong tu habis banyak orang tak tahu. Faham tak kan? Pakai kemas ni Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ingat tak kena dakwah. Dia hutang jadi cantik. Baju tu ayah sempat semangat. Beza kita nak pergi jumpa kawan kita dengan nak pergi jumpa Allah. Alat itu ya. Kalau kawan sama-sama kawan kita pun kita timbang-timbang kita nak pakai ke mana. Takkan dengan Allah kita tak payah nak timbang. Ni dua orang kawan ni. Seorang kawan ni Masya Allah Rabbi kawan biasa. Biasa dia ni boleh berusaha Allah semua. Okay ikut dah tak apa. Ni kawan ni baru kenal. Kawan ni pula orang yang hebat sikit. Kawan ni baru pun nak pakai dia nak smart sikit. Kalau kawan kita macam tu kita boleh timbang kira kita nak pakai lagu mana. Takkan dengan Allah kita tak ada kena-kena lah. Betul tak? Setuju lah dengan saya ni. Asal apa? Pasal nak bagi pahala tu Allah. Biar kita tunjuk kesungguhan kita nak mengalak dia. No? Mana nak ada hutang elok, mana terlibat sampai rumah Allah. Yang ketiga, malaikat Jibril buat apa? Mereka duduk depan Nabi SAW lutut bertemu dengan lutut. Lutut bertemu dengan lutut dimaksud ya, kata ulama ialah apabila nak mai duduk dalam majlis ilmu, mai duduk dekat dengan guru. Jangan duduk di belakang, jangan duduk di luar. Kan? Pasal apa? Lagi dekat, lagi berkat. Lagi dekat, lagi mudah faham. Betul tak? Kalau kelas. Rasalah dari segi penumpuan, dari segi kefahaman, yang duduk depan kan yang duduk di belakang dia lebih faham dan lebih tunggu. Di situ depan. Pasal apa? Bila duduk di depan, kita terpaksa untuk menunggu. Dan tidur, saya kira orang kata apa? Ya, tidur ke depan. Tak harap tahu tu. Ini jadi jalan dia. Paksa diri, memaksa tu dapat lebih. Tak, paksa diri tu dapat lebih. Duduk belakang, kawan-kawan sudah berikanan sembang. Sembang. Bila sembang, daripada 100 yang dicakap, mungkin tinggal 50 dah. Sebab 50 lagi dah fokus. Duduk depan guru, rapat dengan guru itu menambah keberkatan ilmu dan menambah kefahaman akan ilmu. Tak kira lah ilmu apa pun, di masjid ke, dalam kelas, tak apa, sama dia. Yang penat dia, yang teruk, yang bila kita dah pergi, kawan kita pun pergi, kawan kita pun balik 80 daripada 100, kita hanya berbalik 20 daripada 100, sedangkan kita pun penat pergi. Kita pun penat berjalan, kita pun letih tunggu, kita pun buang masa, faham tak? Jadi subhanallah, duduk dekat dengan guru. Yang berikutnya tuan-tuan, Masalih Alasih Muhammad, Ba'as Nadaru Kubatai Ilam, Wata'an Kafein Ala Fahdai, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Apa maksudnya? Maksudnya, duduk dalam majlis dalam keadaan yang sopan. Sopan. Bayangkan, mereka jepit duduk dengan Nabi macam mana? Tipat kaki, duduk macam kalau Pak As dah daruk batik kita letak dua lutut bertemu dengan lutut maksudnya macam ni. Kalau duduk bersirah tak boleh letakkan lutut. Dia mesti duduk macam iftirash. Duduk macam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dia nak mau lutut. Dua tapak tangan tak ada paha. Mulai solehnya sopan. Dia itu yang pengganti. Dan apa kata betapa dia hormat dengan orang yang duduk depan dia tu. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu, beradab dalam menunjuk hati dia tu depan.
Imam Asy-Syafi'i duduk di kota Masjid Al-Sina Muhammad untuk mengaji dengan Imam Malik. Umar Imam Malik dengan Imam Syafi'i selang umur di rumah. Imam Syafi'i kata apa? Aku tak pernah mencucuk kakinya aku sekali pun mengadap ke arah rumah Imam Malik. Sebab apa? Sebab tu umur aku tak cukup. Banyak. Imam Syafi'i duduk depan mengaji. Dia kata, aku nak sedak ketah untuk aku pelan-pelan sedak. Takut bunyi ketah, geseran ketah untuk mengganggu rumahku. Betul-betul. Masya Allah. Seorang ulama dia sebut dia kata, aku takkan minum waktu aku tengok kubur aku sedang melihat aku. Nampak kubur tak minum, tak lebih. Pasal aku hormat jadi berkampun. Air pun berkat. Imam Bukhari hafaz ribu, puluh ribu hadis di hafaz. Dalam satu kisah, tengah duduk mengajar, saya dibantu. Saya duduk. Saya dibantu. Saya duduk. Anak murid dia tanya, apa siapa? Syekh saya bantu, saya duduk, saya bantu, saya duduk. Dia kata, tadi nampak tak budak masuk budak? Tak masuk kat tuan, masuk kat tuan. Dia nampak, dia kata, tu anak kepada tu guru dia. Anak tu guru dia pun dia hormat dia macam tu. Bayangkan macam mana dia dengan tu guru dia. Untuk ilmu dia berkat. Faham tak ni? Berkat dia terkait dengan adab. Bila beradab, kita baru berkat ilmu yang kita belajar. Allah maksud dia apa? Kita hidup sangat dalam. Kita sangat tak beradab dengan guru kita kan? Dalam bahasa-bahasa kita, Allah. Kadang-kadang adab kita dalam majlis kita. Sorry. Dekat rumah saya rumah. Tapi mak puan dia memang duduk depan dia mesti tunjuk ke kiri dia. Kan? Dia ada rumah. Ada tu ada suka duduk depan tapi dia suka kaki dia tunjuk. Ada betul yang kita kan? Nak marah pun tak boleh. Tahu dia mak. Kaki palsu. Tapi nak dipakai. Faham ni? Cerita dia tuan-tuan. Adab. Adab kita dengan ilmu baru kita mendapat keberkatan akan ada yang seperti ini. Baik, adik-adik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Ustazah Azman, itu bukan tajuk kuliah pada hari tak suri. Itu baru membuat jimah. Buku bapa nak berhenti tak tahu lah. Dan selalu membuat jimah buku dua kali merah. Itu pada program kali yang buat dulu kuliah macam mana macam ini. Ini saya beri jimah. Jumpa dengan adik Ustazah. Alhamdulillah, ramai yang berhenti sekarang. Baik. Kita main majlis ilmu malam ini. Satu tempat yang sepatutnya kita sangat suka. Tak. Hati ini, kalau sebut kata ada kuliah ini sepatutnya berbunga-bunga semenuk Nabi. Tak tak. Tapi kita, kalau ada kuliah ada macam-macam orang. Punya tak seronok ni, gelisah ni. Salah. Pasal apa kita kena seronok baik majlis ilmu? Pasal majlis ilmu ialah satu tempat yang sangat diraikan para malaikat. Satu tempat yang sangat dimuliakan para malaikat dan satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, man salaka tariqan yang tersufini aiman sahallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu, kata Nabi SAW, Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk ke syurga. Adik-adik ingat, matlamat hidup kita mesti kena pergi syurga. Mesti wajib kita masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, kita akan masuk satu lagi tempat nama neraka. Di padang mahsyar ada dua option dia je. Sama ada syurga atau neraka. Nak duduk tengah-tengah. Saya syurga pun tak pilih, neraka pun tak pilih. Saya DAP. Di atas pagar. Saya boikot PRG ni, tuan-tuan. Dalam syurga, dalam padang mahsyar tak ada. Sama ada pilih sini syurga ataupun pilih sini neraka. Dan kita wajib masuk syurga. Mesti kena masuk syurga.
Sebab kalau tak masuk syurga, dia tak akan masuk syurga. Dan jalan untuk kita masuk syurga, kata Nabi SAW, dia main majlis ilmu. Siapa yang tempuh satu jalan, ulama sebut dengan dua tafsiran. Yang pertama, tempuh jalan itu tempuh dengan hakiki. Maksudnya dia berjalan main. Jadi daripada dorm, hari daripada rumah, ada yang naik kereta, ada yang naik motor main. Nak pergi mana ni? Nak pergi mengaji, nak pergi menuntut ilmu. Itu dia panggil menempuh jalan. Yang kedua, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata ulama, ialah dengan berusaha untuk mendapatkan ilmu itu dalam cara yang macam-macam. Telefon, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya ni tak faham sikit dalam bab ni. Dia tak tahu sikit kat saya Zah. Dia dapat usaha untuk mendapat ilmu itu dia panggil menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dia search dalam internet, dia search dalam, dia tengok video dalam kuliah, dia tengok video dalam majlis ilmu Pulau Pinang, dia tengok video dalam apa ini, dalam YouTube, dia tengok video, dia tengok dalam TV, dia tengok apa semua berkaitan benda yang bercampak pada ilmu itu, ini dia panggil menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dan kedua-dua cara ni akan menyampai dia kepada syurga Allah SWT. Pertama, kata ulama, apa kaitannya syurga dengan majlis ilmu? Yang pertama, bila kita main majlis ilmu, kita akan mendapat ilmu bagaimana untuk kita beramal dalam kehidupan kita. Kalau tak main majlis ilmu, nak semayang pun tak ada. Sedangkan semayang pula, benda paling awal Allah tanya lagi di dalam masyarakat. Kalau tak main majlis ilmu, nak zikir macam mana pun tak tahu. Orang kata istighfar lasan. Istighfar tu apa tu imam? Istighfar pun tak tahu. Nak beritahu ke mana ni? Tak. Duk rasa macam tahu. Kedia tak tahu. Astagfirullah. Oh, tahu. Tuan tu imam tak faham awal-awal. Kata kawan tu nak kahwin tu. Tak faham sambung. Aku kata hang sambung. Kata tu imam. Astaghfirullahalazim alladhi sambung. Ya pun astaghfirullahalazim alladhi waswisu fi sudurin nas. Sabur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak main mengaji, nak sebut istighfar pun tak tahu. Ini sahabat kita yang bekerja dekat jabat agama. Nak cerita, waktu nak kahwin, tanya. Baca Fatihah pun ramai yang tak reti. Fatihah tak reti, nak kahwin ke mana? Awal Ustaz. Takkan baca-baca tak reti pun tak boleh kahwin. Bukan tak boleh kahwin, sebab Fatihah tu rukun semayang. Hang tak reti baca Fatihah, supaya hang tak sah. Dan menjadi tanggungjawab hang untuk didik isteri hang untuk semayang. Isteri tak reti semayang, suami tanggungjawab. Kalau hang sendiri pun semayang tak sah, macam mana hang didik isteri hang? Cuma anak lagi lagi mana? Faham tak ni? Semua benda-benda ni kita dapat waktu-waktu pergi mana? Waktu kita main majlis. Faham ni? Macam Ustaz dah sebut dalam ni. Yang jangan tinggal dah sampai bila-bila. Nabi kata apa? Man fara'a ayat al-kursi jubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Siapa yang baca ayat kursi, kata Nabi, pada setiap kali lepas mayang fardu dia, lepas mayang fardu baca ayat kursi, lepas mayang fardu baca ayat kursi, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga malaikat mati. Maksudnya mati pahala dia masuk syurga tadi. Kalau tak, bila mati dia syurga dia. Orang yang beramal dengan ayat kursi setiap kali lepas mayang fardu. Ni Ustaz nak tanya, saya nak tanya. Selalulah bila kita lepas mayang itu, imam nak cepat-cepat dia baca Fatihah ke dia baca ayat kursi? Fatihah. Dia baca kursi lah. Pasal apa? Pasal pun imam tu pun tak jumpa lagi dengan ini. Sedangkan hadis ini hadis sahih daripada Nabi SAW. Hadis yang sangat masyhur. Sebab tu, tuan-tuan, saya sebut awal tadi. Ada ilmu yang berkat, ada ilmu yang tak berkat. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tak bermanfaat. Ni kita yang berada ni, malam ini ni. Semua dengar tentang hadis ayat kursi ini. Semua dengar. Dengar lah.
Tapi tak semua akan buat. Tak semua. Jadi kita kena jadi orang yang buat. Sebab apa? Nak tunjuk bahawa ilmu yang kita dapat betul-betul berkat, betul-betul menjadi manfaat. Faham ni? Ha. Baik. Yang pertama, apa dia tadi? Bila kita main majlis ilmu untuk kita masuk syurga, kita mendapat ilmu macam mana kita nak beramal. Yang kedua, apabila kita main menuntut ilmu, kita main majlis ilmu ni tuan-tuan, dosa-dosa kita akan berkurang semua. Malaikat akan main duduk celah-celah kita kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, dia kata, inna Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadalan. Dia tatabba'una majalis dzikr. Dia kata semuanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat yang khusus dia sentiasa duduk mencari, berdiri mencari kat mana ada majlis zikir. Ada malaikat Allah ni memang tugas dia, dia tugas dia pusing guna dia mencari kat mana ada majlis ilmu macam ni. Dia tengok ni lagi macam kita tengok bintang tu. Macam duduk kalau tengok lagi tu nampak bintang tu. Macam tu lah malaikat di atas tengok kita di majlis ilmu. Macam tu cahaya-cahaya kan. Kat sini ada satu cahaya, dekat majlis tu lah ada satu pahit cahaya, dekat majlis tu ada satu pahit cahaya, ada surau. Macam bintang banyak-banyak. Dan ada tugas malaikat ni, orang tugas kan, tu cahaya tu. Tunggu dalam amal, pergi tunggu dekat depan. Turun malaikat ni pun tuan-tuan menduduk celah-celah kita kata Nabi SAW apabila mereka berjumpa dengan satu majlis yang ada orang ingat Allah dia bangun duduk bainahum. Nabi kata salli ala sayyidina Muhammad, maka dia bangun duduk ustaz bersama-sama dengan kita ni wa'adhu ma'ahum wa'hafa kemudian apa ni musliyat Muhammad sayap dia ba'dhum duduk di atas mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yamla'u ma bainahum wa bain as-sama'i dunya sehingga lebar sayap ni dia duduk di atas celah kita ni sayap malaikat itu celah kita ni melebarkan sayap dia sampai duduk di antara langit dan bumi duduk di langit yang terletak cinta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas kita lah ni ada malaikat ni tak nampak. Ya kalau nampak kita tak tahu lah itu. Malaikat itu jelas-jelas kita ni lah ni lah ni. Dia duduk lepak sayap dia sampai ke langit yang paling rendah. Langit dunia kita. Luar mana tak tahu. Depi pun mana tak tahu. Tak nampak. Tugas malaikat ni buat apa? Duduk sudah kita catat nama-nama kita ni. Bukan setakat catat nama-nama kita, dia duk mohon ampun bagi pihak kita kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia, ampun dosa dia. Baik. Sehingga musalli ala sayyidina Muhammad, kemudian apabila kata Nabi SAW, fa idza tafarraqu ar-raju wa sa'iru ila sama. Kemudian apabila mereka pun berpisah sa'i bila kita keluar, malaikat-malaikat semua akan naik ke langit. Ini akan berlaku sa'i. Ini kisah hari saya cerita apa yang berlaku pada kita lalu ni. Kita tak nampak, tapi Nabi dah cerita dulu ni. Maksudnya benda ni betul. Faham ni? Maka sa'i bila kita semua pekat balik, lepas maya isya semua kita keluar, waktu itulah malaikat semua akan naik ke langit. Lalu Nabi SAW berkata, Khala fayas'aluhullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min ayna jibtum. Lalu Nabi SAW kata apa? Lalu Allah pun bertanya kepada mereka. Bila dia pandai, saya ingin berjumpa dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka dalam keadaan Allah maha mengetahui. Allah tahu dah. Tapi saja nak bagi ilmu ni mai sampai dekat kita. Allah tanya, min ayna jibtum? Daripada mana kau rumah ini? Allah tanya kepada para malaikat tu. Lalu malaikat pun kata apa? Para malaikat pun kata apa? Yang ulu najibna min ayya ibadi lakar fil ardu yusabbihunaka yukabbirunaka yutahlilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang ni kata para malaikat tu daripada ni hamba-hamba kamu yang duduk berhimpun dalam satu majlis.
Mereka mensucikan kamu supaya sebehaunaka. Mereka bertasbih kepada kamu, mensucikan kamu. Mereka bertakbir memuji kamu. Mereka memuji walhamdulillah. Mereka mengucap puji kepada kamu. Dan mereka membuat permohonan kepada, mereka memohon kepada kamu. Mereka meminta sesuatu daripada kamu. Kata Nabi SAW, kata para malaikat itu kepada Allah. Ya. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah sallallahu Muhammad, para malaikat itu datang menyentuh. Mereka meminta berdoa kepada kamu. Qala, qallahu ta'ala, Allah berkata, "Wa ma la yas'aluni?" Dan daripada mereka itu dia nak minta apa pada aku ni, kata Allah. Qala yas'alunaka jannataka. Maka mereka mereka semua tu dia nak minta surga-Mu, ya Allah. Dia nak minta surga-Mu. Ini kita main sebenarnya, kita nak surga Allah. Kita sedangkah, kita tak sedangkah, memang hari ini kita main sebab kita nak surga Allah. Kalau tak pasal surga, tak main. Dan memang Allah nak bagi surga kepada orang yang main. Dia mahu ke dia tak mahu ke, memang Allah nak bagi surga. Sebab tadi yang Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Kalau Allah nak kepada seseorang itu kebaikan, kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat dia, dijauhkan dia daripada neraka, dimasukkan dia dalam surga, maka Allah yufaqihhu fiddin, Allah akan memberikan kefahaman kepada agama dia. Maksud dia apa? Kalau dalam bahasa Arab kita belajar yufaqihhu itu maksud yu itu balik pada Allah, hu itu balik pada Allah. Allah bagi saya, saya ambil ni, saya bagi. Dia minta tak, dia tak minta tak, saya bagi. Jodoh Allah akan ganti dia faham urusan agama dia. Dia nak ke dia tak nak lah, dia boleh main bukan sebab suka, bukan sebab kena paksa. Main ni pasal apa? Pasal nak ganti. Saya duduk mengajak di penjara. Baru ni ada seorang muslimat masuk Islam. Dia sedang menunggu hukuman gantung. Tapi tak apa hari ni nak mati. Ujung-ujung masuk Islam. Pasal apa? Pasal masuk penjara. Kalau tak kena masuk penjara, dia apa jadi dengan dia pun dia tak tahu. Sebab ada seorang lelaki nak tunggu hukuman gantung, nak mati kan, nak gantung. Dia kata, "Saya dah reda lah ustaz. Kalau tak kerana saya kena tangkap ni, apa jadi dengan saya, saya pun tak tahu. Saya tak kenal Allah tu apa. Lagi saya semayang, lagi saya tahajud, lagi saya bertaubat kepada Allah. Saya sangat dekat dengan Allah. Saya rasa kalau saya mati pun tak apa dalam ni. Kalau lah saya tak kena tangkap pun, apa jadi dengan saya?" Faham tak? Maksud dia apa? Allah nak bagi dia selamat juga dulu. Allah paksa dia tangkap dia yang nampak macam musibah. Oh, duduk dekat dalam tu. Rupa-rupanya yang tangkap tu lah yang mat untuk dia dapat juga Allah SWT. Walau dia nampak macam musibah. Ni kita main pun malam macam ni. Faham tak? Macam kena paksa main, macam Allah tak suka dia. Kalau tak payah main pun tak apa-apa, siapa nak kena main. Bila dia nak tengok dia mati, bila dia mati nanti, alhamdulillah nasib baik aku pergi hari tu. Baru aku tahu, rupanya baca ayat kursi dia, benda tu sikit dia, yang aku tak tahu pun, malam tu aku tahu. Dan aku beramal sepanjang hidupku. Tiba-tiba hari tu di padang mahsyar, kamu masuk syurga asyik ayat kursi yang kamu untuk baca. Tiap-tiap hari letak di dalam yang baru. Subhanallah. Sebab nak surga Allah, main ke siapa nak surga Allah. Kemudian tuan-tuan muslimin ala sayyidina Muhammad, lalu Allah bertanya kepada para malaikat masa zaman, qala qala hal ra'au qala Allah ta'ala, lalu berkata Allah, hal ra'au jannati, apakah mereka pernah tengok surga ku? Kata para malaikat, kata para malaikat Muhammad, la ayyu rabbi, dia tak pernah tengok surga kamu wahai Allah. Masya-Allah. Kita ni kan tak pernah tengok surga ya. Kalau kita pernah tengok surga, Allah, amal kita bukan macam lami. Ada seorang budak kata Sulaiman Ad-Darani,
Al-Ghazali katanya ulama. Waktu dalam perjalanan dia pun nak pergi ke Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad, dia nak pergi ke Mekah nak pergi buat haji. Ada seorang budak lelaki masuk dalam grup dia, waktu pergi jalan sekali nak pergi buat haji. Dia kata dalam perjalanan nak pergi buat haji, dia kata budak ni dia semayang tak berhenti. Hebat tak dia sangat hebat. Dia orang kalau berjalan terima dia letih, dia penat. Dia pun tak boleh naik unta, naik unta. Mana boleh pergi tidur, tak unta lah tidur jalan. Jadi bila berhenti, waktu tu dah rehat dan tidur. Tapi budak ni bila berhenti, dia semayang dan ibadat baca Quran hebat. Sampai semua orang yang tanya dia. Lalu Sulaiman Al-Dharani bila sampai dia ke Mekah, dia tanya. Dan sampai ke Madinah, dia tanya. Wahai budak, saya tengok kamu semangat sangat ibadat ni. Masa apa? Dia kata jangan, janganlah keji saya, janganlah kata apa kata saya nak cerita. Kata apa? Dia kata, satu malam saya telah bermimpi nampak bangunan-bangunan dalam surga. Kita mesti dah nampak ada orang yang duduk dan bangunan-bangunan dalam surga itu dengan cantik apa saja yang tahu. Dia kata, bila dia terjaga, dia kata, ya Allah, dia nak surga itu. Dia nak sangat surga itu. Sampai tak ada yang lain semua dah hilang pasal dia nampak surga itu. Ada seorang pemuda dalam perang. Orang itu berlaku pada bulan puasa. Waktu tengah hari itu, sebelum duhur itu, bertidur sah. Dan Allah. Dalam tidur ini, budak itu umur belasan tahun, bayar-bayar kita. Waktu dia dalam tidur itu, dia bermimpi jumpa Rasulullah Al-Sayyidina Muhammad. Bidadari. Aidul Mardiyah. Tidur mimpi nampak Aidul Mardiyah. Sebelum tu Nabi tu cerita ni, kita ada pemuda nanti berjihad, semua nak mati syahid, apa semua ni nanti dalam surga nanti ada bidadari nanti. Dia tidur mimpi jumpa Aidul Mardiyah. Kita dijumpa satu taman yang sangat cantik. Jadi ada orang perempuan yang sangat cantik, memang cantik, semua cantik. Dia kata, ni Aidul Mardiyah. Dia pun pilih, Assalamualaikum. Ni Aidul Mardiyah kan? Dia kata, tak, saya bukan Aidul Mardiyah. Ni cantik, ni cantik. Ni bukan Aidul Mardiyah. Bukan Aidul Mardiyah. Ya Allah. Aidul Mardiyah mana? Aidul Mardiyah pergi turun, tadi, jumpa trafik lain, ambil kanan. Kan? Lepas tu, pukul pertama itu pula. Ada lebih tanah kat Aidul Mardiyah. Tapi kalau bukan Aidul Mardiyah, ni siapa ni? Bukan kebun. Bukan kebun. Bukan tumpuk pun cantik kan tu. Dia sama nak berjalan lagi kat rumah tu kali ni tak. Bukan tumpuk pun dia dah akhir lah. Kan? Dia berjalan-jalan-jalan sehingga jumpa satu istana besar sungguh. Dekat bawah sana ada seorang perempuan yang lagi cantik berkali-kali ganda daripada orang yang tadi ni. Dia kata, ni ikut Aidul Mardiyah ni. Ni Aidul Mardiyah. Dia kata, tak. Bukan. Aidul Mardiyah mana? Aidul Mardiyah ni sehingga ni atas apa semua ni atas apa ni. Tak tahu lagi lupa satu bilik Aidul Mardiyah tu. Habis ni siapa ni? Gat. Kita apa kau orang tu? Kau jaga kita ni. Allah. Sangat penting tu ya Allah. Dia pun di atas. Bini atas. Dia tengok di hari semua yang lagi cantik berkali-kali gagal lebih daripada yang pertama yang betul tadi. Dia kata yang ni buat ilmu dia jalan-jalan lah. Habis lagi dia tak boleh. Ni ke Aidul Mardiyah kita, ya Aidul Mardiyah. Dia kata, kamu tu, Aidul Mardiyah kata, kamu dijadikan untuk aku dan aku jadi untuk kamu. Dia dengar tu, dia lembut tu dah. Lembut tu dah. Dia kata, di syarat, mati syahid. Dia pun jaga. Sejaga-jaga tu, pergi perang, insyaAllah. Aidul Mardiyah kata, Aidul Mardiyah. Aidul Mardiyah. Tak nampak apa lah. Dan akhirnya dia syahid dalam peperangan itu. Syahid dalam peperangan itu. Syahid dalam Muhammad. Kemudian, waktu para sahabat itu berkosa oleh Nabi SAW, sahabat ini cerita. Ada sahabat yang waktu itu, akhirnya dia cerita kat sahabat tadi, kata dia pergi jumpa Anul Mawdiah. Dia kata, Rasulullah sahabat kita tadi dia pergi jumpa Anul Mawdiah. Dan dia syahid dalam peperangan itu. Rasulullah kata apa? Ya, aku nampak dia sedang berbuka kuasa dengan Anul Mawdiah. Cerita dia kita ni tak nampak surga saja. Ada seorang sahabat di kalangan tubuh saya, dia bermimpi
Dia berhenti, dia minum di satu sungai yang sangat sedap ya. Kemudian besok mimpi aku lagi minum di sungai yang sangat sedap, sungai yang sangat cantik, di taman yang sangat cantik. Sampailah subhanallah pada mimpi yang ketiga tu, tiba-tiba sungai itu tak ada. Taman yang cantik itu ada, tapi sungai itu tak ada. Tapi macam ni kali-kali dia jumpa dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Dia kata, wahai tuan, kita tuan ni cari siapa? Cari apa? Dia kata, cari sungai yang minum, dah apa lagi dah. Dia cerita lama. Dia kata macam mana? Dia kata, sungai itu, kalau kamu nak minum sungai itu, jom, aku tunggu kamu di Syria waktu itu. Dan dia lari-lari, dia minum. Dia pergi. Masya Allah, apa lama ini, dia hampir semua pulau-pulau kata itu. Lepas dia cahit, bakulah ada seorang dari sahabat dia juga ulama cerita dia tentang musim mimpi itu kepada waktu dia tidak dulu. Allah tunjuk surga ni waktu itu hilang dunia itu dah hilang pada. Jadi kata para malaikat dari alam yang Muhammad dia kata kepada tak pernah jumpa. Kala wahal wajib dan apakah mereka pernah jumpa kata Allah dia pernah tengok ke surga itu kata para malaikat la ayu rabbi tak ada Rabbi tak pernah jumpa. Kalau pakai kalau ayat jannati, apa pendapat kamu kata Allah? Bagaimanakah kalau dia pernah tengok syurga aku kata Allah? Ini cara dia pernah tengok syurga aku. Aku pun dia main dia nak minta syurga aku. Bagaimana agaknya kalau dia pernah tengok syurga aku? Kata para malaikat, qalu wa yastajirunaka. Kata para malaikat, sungguhnya mereka akan minta perlindungan daripada mu, wahai Allah. Mereka akan minta perlindungan daripada mu. Kata Ustaz yang ada di Muhammad Allah, mereka nak minta perlindungan daripada apa? Kata para malaikat, qalu minna rika ya Rabbi. Mereka akan minta perlindung daripada neraka, wahai Allah. Bahasa dia bukan tempat main-main. Sebab tu dia ni tolong jangan elakkan diri pada dosa. Ini kita duduk bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan haram. Bulan haram, setiap amal yang kita buat Allah ganda pahala. Ada empat bulan haram. Bulan Rejab, bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Dia panggil bulan-bulan haram. Bulan haram yang empat ni, apabila ulang diri, Muharram, Rejab, Zulfaidah, Zulhijjah. Empat bulan haram ni, siapa buat amal dalam dia pahala Allah ganda. Semayang sunat segini, tak sama dengan semayang sunat bulan haji. Pahala Allah ganda. Sebab tu bulan Rejab, banyakkan berpuasa. Berpuasa pasal apa? Pasal kelebihan bulan haram. Faham ni? Banyak puasa, banyak ibadat. Tapi ingat, kalau pahala Allah ganda, dosa juga Allah ganda. Ingat tak? Kalau pahala Allah ganda, dosa juga Allah ganda. Hari tu tu tengok gambar tak kawan dekat dalam Facebook. Facebook tak ada. Hari tu tu tengok gambar tak kawan dalam internet. Kawan-kawan kita tu hantar dalam grup WhatsApp tu. Tak? Kita tidak duduk sorang-sorang, bawa kita di kerja tu, untuk ramai-ramai ke? Kenapa punya orang dapat mesin tu? Alamak. Kan? Tak kena download. Lambatnya dah habis kan? Ini tak sama lagi kena orang ni nak tengok. Yang kita ketak kan? Lagi duduk sorang-sorang. Buat ia pun, jadi kuat gini-gini macam dengar lah. Ada lah tu, kerja ada tu. Ingat, tengok video tu bulan lepas dengan tengok video tu bulan ni, beza. Beza apa? Dosa. Hasil apa? Hasil bulan ni juga Allah ganjakan dosa. Ha, tak ni? Nisbah dosa mesti neraka. Nisbah dosa mesti neraka. Mata bukan benda tempat main-main. Ya Allah. Seringan-ringan azab neraka letak batu di pohon tapak kaki menggelegar otak dia. Cerita dia, otak dia itu tempat paling tinggi, tapak kaki itu tempat paling rendah. Kalau tempat paling tinggi dia pun menggeletak, bayangkan apa yang akan jadi dengan kaki, tangan, tubuh, badan.
Melempuh kulit ni, kalau terbakar dia melempuh kulit, sakit hilang sakit. Kalau ikut di dunia. Terbakar pun saya 15 minit pun pengsan. Allah akan pengsankan sebab tu. Tak apa ni, kasihnya Allah pada manusia ni. Lepas tu dia pengsan. Kamu tak sakit, Allah bagi pengsan tu. Kemudian baru mati. Faham ni? Tapi dalam malam-malam, melempuh kulit terbakar, melempuh. Sak je dia ni kulit. Hasil apa? Hasil Allah nak kita merasakan continuously sakit dalam Allah. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau hal yawm ma kuntum takfurun. Allah kata Al-Quran. Ni neraka jahannam. Yang dulu kami pesan dah, jangan masuk dia. Hari ini rasakanlah kesakitan bakarnya api neraka ni, kata Allah. Atas kefasikan kejahatan yang kamu buat dalam hidup ini. Naik pasal apa? Dia pun nak minta perlindungan rakamu, kata Allah, kata malaikat apa ni? Wahal wa'awnari. Adakah dia pernah tengok rakamu, kata Allah? Kata para malaikat, qalu la, tak. Dia tak pernah tengok. Qala, kata Allah, pakai kalau wa'awnari. Bagaimana kalau dia pernah tengok rakamu, kata Allah? Lalu kata para malaikat, qalu wa yastaghfirunaka. Berkata para malaikat, kalau mereka pernah tengok neraka kamu, mesti mereka akan meminta pengampunan daripadamu, wahai Allah. Lalu Allah pun kata, masalah ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya, nah, kata Allah, sesungguhnya para malaikat, aku telah mengampuni mereka semua, ya Allah. Ini hadis dari Ismail. Sesungguhnya para malaikat bersaksilah hari ini, aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka dan aku telah berikan apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka daripada apa yang mereka minta berlindung daripadanya. Kita main pada ilmu ini, tiga benda yang Allah sebut ini. Wahai malaikat ni, bersaksilah depa semua ni, aku ampunkan dosa depa. Wahai malaikat ni, depa semua ni, apa yang depa minta hari ni aku nak bagi kat depa. Bersaksilah malaikat ni, apa yang depa minta dijauhkan daripada hari ini, aku akan bagi pada depa, aku akan jauh. Sebab Allahumma salli ala sayyidina. Ini bila dah jadi dialog ni, sakit. Tidak kita dah balik lagi bagi malaikat tadi. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Rabbi, dia kata Rabbi, fihim, bersama dengan mereka tu, kata para malaikat tu, ada seorang. Dia ni buat apa? Dia ni banyak melakukan dosa. Sesungguhnya dia main tu, dia hanya melewati tempat tu dan duduk bersama dengan mereka. Malaikat komplain. Dan Allah kata semua baik-baik, dia minta apa semua, nak bagi minta apa semua, minta jumpa semua Allah nak tunai. Tak, dia kata ada semua orang tu main, yang ni banyak dosa. Dan dia main tu bukan sebab dia nak duduk kuliah tu, dah, dia singgah fisiknya. Dia lalu-lalu, ada kuliah pula dah, dia kata. Jadi dia pun dia nak main sepanjang isyak tadi, dia dengan azan, pemua, dia orang nak main. Dia orang nak main sepanjang isyak, dia kata pada kuliah. Duduk berkat nak bagi, orang kata pun nak duduk. Duduk, Masya Allah, Rabbi. Banyak dosa dan tidak berniat untuk main duduk dalam majlis tu, orang tu. Tapi kata Allah SWT, lalu Allah kata apa dekat dia, tuan-tuan. Maka Allah pun berfirman, dan kepadanya juga aku ampun. Umar pun tak dia main, tak, dia pun akan aku ampunkan, kata Allah SWT, ya Allah, subhanallah. Sebab apa? Sebab orang-orang itu adalah satu kaum yang teman duduk mereka tidak akan dibinasakan Allah. Sebab apa? Sebab kita ini satu kaum, satu kelompok yang siapa yang duduk di tepi kita ini pun tidak akan dibinasakan oleh Allah. Bukan setakat kita ini Allah tak binasa, orang yang duduk tepi kita pun akan mendapat syafaat tidak dibinasakan oleh Allah. Ya Allah, nak apa kata apa? Hebat yang macam ini. Faham tak kesekian masalah yang ada senyuman? Di hadis ini duduk dalam Sahih Muslim. Allah cerita yang pendapat-pendapat hebat yang majlis yang kita duduk. Yang pertama, ingat Allah yang permudah jalan kita untuk masuk ke surga Allah.
Hasil apa? Hasil yang pertama, Allah nak beri aibu untuk kita beramal. Dan yang kedua, Allah nak mengampunkan dosa-dosa sekian kita yang ada pada nanti, insyaAllah. Sebab nak masuk surga, banyak pahala, sikit dosa. Pemula itu. Dan cara, antara cara untuk kita memandangkan dosa-dosa kita, ialah dengan kita main dulu di majlis-majlis ini. Dan dari dulu, majlis ini nak beri manfaat, ada adab yang kita nak bincangkan di awal ini. Habis itu sekian, insyaAllah. Alhamdulillah, bila dah siapa apa yang kita kongsikan pada malam ini jadi manfaat kepada kita. Saya minta maaf jika ada sebarang kata-kata sedang ucapkan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.